kita ni nak baca doa, kena tahu makna. Setiap doa kita minta, imam-imam nak baca doa lepas solat tu, dia kena tahu makna doa tu. Baru makmum amin tu ada pasal. Dia tak ada makna, dia tak terkerti makna, makmum tu duduk angkat tangan, dia minta amin-amin doa, dia nak dapat apa? Nampak tak? Makmum dah tak tahu serah ke imam, imam pun dah tak tahu makna, nampak tak? Buat tahlil. Lagi haru tahlil. Lagi panjang dia baca tahlil. Dia tanya ke dia balik. Pasal-pasal saya tanya dulu tu. Pasal dalam tahlil tu ada masuk satu. Ma'asyir al-Qudar, insyaAllah kita sambung pada kitab kita Zadul Insan ke surat 117. Kita ambil di bawah sekali lah, kita ambil balik sikit ya. Soal di bawah sekali, soal masih dalam bab mahabbah ya, bab cinta mahabbah. Apakah misalnya perbuatan kasih akan makhluk Allah Ta'ala itu disebabkan oleh kasih akan Allah Ta'ala? Misalnya adalah seperti berikut. Kasih akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakna kasih akan Allah Taala. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersuruh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang disebut dalam Al-Quranul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ada bunyi ayat begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, sekiranya kalau kamu kasih kepada Allah, ikutlah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kamu akan dikasihi oleh Allah. Itu dia. Jadi makna kata itu ada dalil terus daripada Al-Quran ya. Bila kita kasih dekat Nabi, itu artinya kita kasih dengan Allah Taala. Karena Allah memerintahkan kita supaya mengikut Nabi. Wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Ikutlah dia, supaya kamu mendapat petunjuk. Itu artinya ya. Kita kasih kepada satu sesuatu perkara, atau kita kasih untuk orang tu ada manfaatnya, dengan syarat kita nak faham mudah ya. Apa-apa perkara yang kita kasih itu, hendaklah perkara itu boleh bawa manfaat di akhirat. Kalau hanya bawa manfaat dunia, tak cukup. Tak cukup sempurna dia punya kasih. Nah, apa-apa perkara lah, benda ke, orang ke, binatang ke, apapun lah yang kita kasih makhluk ni, hendaklah yang kita kasih itu ada sebab memberikan manfaat di akhirat. Contohnya Nabi kita lah, contohnya orang-orang soleh ya. Kita berkasih sayang, kita sayang kepada orang-orang soleh sebab kita akan bersama-sama mereka di akhirat. Mereka akan dapat memberi syafaat kepada kita di akhirat ya. Sama-sama kita boleh memberi syafaat diizin oleh Allah, sama-sama orang soleh ya. Itu di antaranya lah ya. Kasih kepada ibu bapa ya, itu dah semestinya. Kerana ibu bapa kita adalah sebagai asal, kita sebagai usul, ibu ayah kita sebagai asal, kita akan sampai di akhirat. Moga-moga kita dapat bersama-sama dengan ibu ayah kita di akhirat. Kerana ibu ayah kita lah yang melahirkan kita, yang menurunkan kita. Jadi kita bawa kepada akhirat dengan penuh kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, kita tak akan jumpa dengan ibu ayah kita. Nah, itu penting kita nak faham lah. Baik. Kedua, kasih akan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti kasih akan Nabi Muhammad, dan kasih akan Nabi Muhammad itu berarti kasih akan Allah Ta'ala. Itu dia. Kasih kepada sahabat Nabi. Rasulullah sayang kepada sahabat-sahabat dia. Ya. Bila Rasulullah sayang kepada sahabat-sahabat dia, maka Rasulullah menyebut kepada kita, hendaklah kita kasih kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya. Antaranya Khulafa' Rasyidin. Itu pertama sekali yang kita kasih adalah Khulafa' Rasyidin, 4 orang. Ada setengah pendapat mengatakan 6 orang. Yani Sayyidina Hasan dan Husain. Ada pendapat mengatakan 7 orang Khulafa' Rasyidin ni. 4 orang Khulafa' Rasyidin tambah dengan 2 Hasan Husain tambah dengan Umar Abdul Aziz, jadi 7. Itu ada pendapat masukkan Umar Abdul Aziz dan Khulafa' Rasyidin. Ha, nah. Itu kedua,
kita kasih kepada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin akan lidah Nabi sebagai ahli syurga, 10 orang. Ya. Ya. Ashabul jannah min asyaratil kiram, dia kata. Ya. Daripada ashabul jannah, yakni 10 orang yang termasuk di antara yang dimuliakan Allah kerana Nabi jamin akan lidah Nabi sebagai ahli syurga, 10 orang. Lagi kita kasih sahabat Nabi yang mana mereka ini adalah daripada Ahlul Badar. Ya, para-para sahabat Nabi yang merupakan mujahidin yang terlibat dalam peperangan Badar. Sama sekali kita panggil Ahlul Badar. Berapa ramai? 313 orang. Kasih kat mereka. Nah, ya, itu dia. Dan lagi kita kasih kepada tabi'in. Tabi'in yakni mereka yang sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, sempat bersama-sama sahabat Nabi, sempat menuntut belajar dengan sahabat Nabi. Di tabi'in-tabi'in ini adalah orang-orang yang tak jumpa Nabi tapi mereka sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Contohnya paling dekat dengan kita adalah 4 orang ulama mujtahid, Imam Hanafi sempat berguru dengan 80 orang sahabat Nabi. Imam Malik sempat berguru dengan 70 orang sahabat Nabi. Imam Syafi'i sempat berguru dengan 50 orang sahabat Nabi. Imam Ahmad ibn Hanbal sempat berguru dengan 20 orang sahabat Nabi. Itu dia. Nampak tak? Hebat dia ni ya. Jadi maknanya itulah di antara yang kata tu urutan-urutan tabi'in lahum ihsani ila bi. Kita dengarkan dalam khutbah dia baca tu. Itulah dia. Itu maka urutan itu semua tu. Orang-orang ni kita sayang, kita kasih kerana mereka adalah antara generasi yang telah membawa ya urutan sunnah Nabi kepada kita SAW. Jadi kita dapat mengenal Rasulullah melalui mereka. Kita dapat beramal dengan sunnah Nabi melalui mereka. Kita dapat kenal ya, mengenal akan Islam itu dengan lebih sempurna melalui mereka. Itu disebut tadi ini di mana Allah SWT kasih kepada kita. Jadi wajar kita kena kenal sahabat Nabi, mengetahui perjuangan mereka. Ashabika nujum, Rasulullah kata sahabat aku ni macam bintang. Dia menjadi punca untuk kita jadikan sebagai tanda-tanda untuk kita bawa berjalan mengembara dan bagai-bagainya. Itu dia kata tadi, kata Nabi, sahabat-sahabat aku ni macam bintang. Dia pula bintang betul. Yang kata bintang ni dia pula sebenar-benar bintangnya betul ya. Dia bawa kita kepada jalan-jalan yang menyelamatkan kita daripada azab Allah. Baik. Yang ketiga, kasih akan makanan berarti kasih akan Allah Ta'ala kerana makanan itu adalah nikmat daripada Allah yang boleh memberi kekuatan untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Makanan. Itu dia. Kasih kepada makanan. Makanan penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan manusia ini yang paling penting makanan. Apa lagi yang lebih penting kepada makanan? Sebab tu Allah turun satu ayat Quran dalam surah Abasa, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka apakah manusia melihat kepada apa yang dia makan? Tuhan turun kita tengok. Dengan melalui makanan ini kita akan dapat mengenal Allah, kita akan dapat merasai kerahiman Allah, kita akan merasai nikmat Allah, kita akan merasai akan kebesaran kemuliaan Allah, dan kita akan dapati Allah sebagai kekasih kita. Nampak tak? Sebab itu kita mula semua dengan Rahman Rahim, basmalah. Betul tak ya? Ini bererti bahawasanya perkara yang paling pokok sekali penting adalah makanan. Kita pergi mana-mana pun kita nak jam bukan penting sekali ada makan tak? Tidak. Ada tempat makan ke tidak? Ini hari ini kita boleh saksi sendiri lah, tuan-tuan boleh tengok sendiri lah, khususan di Pulau Pinang ya. Pusat-pusat tempat-tempat makan ni cukup banyak ya, cukup banyak. Surga makanan Pulau Pinang ni terdia heritage sebagai satu pusat yang menyediakan pelbagai macam makanan dengan juadah-juadah istimewa yang luar biasa ya. Itu di antara yang kata tadi ini, bila kita kasih itu kerana Allah, sebab dengan makanan ada makanan kita dapat gizi, kita ada vitamin gizi ya, untuk meneruskan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita dan menyempurnakan kehidupan kita. Itu pentingnya makanan itu ya. Makanya kita kasih makanan kerana Allah. Sebab itu kita mesti banyak bersyukur, banyak memuja-muji Allah ya,
dengan mengutamakan apa nama nama Allah terlebih dulu, awal dengan nama Allah, selesai pun makan dengan nama Allah juga. Ha, itu paling penting sekali. Dan apatah lagi kalau makanan-makanan yang kita cari itu pula makanan-makanan yang halal. Bukan sahaja halal, kita cari pula yang terbaik, tayyiban, halalan tayyiban. Ha, itu paling tinggi nilai. Ya? Kalau kita sentiasa menilai makanan-makanan itu daripada sudut halal dan haramnya, daripada segi bersih, ya, dan sempurnanya, kita mendapat pahala. Tiap-tiap kali bila kita perhati, kita nak makan, kita fikir dulu, kita cari, kita amati, kita nilai dulu, makanan ni boleh makan tak? Elok ke tidak? Itu zikir, zikir khafi dia panggil, zikir dalam, yang tu yang wajib tu, zikir dalam tu wajib, eh? Zikir khafi yang kita tak nampak, zikir itu keluar, dia memberikan kita ingatan, dia nasihat kita supaya kita dapat makan makanan-makanan yang halal, yang bersih, dengan kewaspadaan kita, dengan kepekaan kita sendiri, ya, maka kita mendapat pahala kerana kita amat teliti tentang kebersihan halal. Sebab Allah Ta'ala, ya ayuhar rusul kulu minat taibat, Al-Quran sebut, wahai rusul, rusul kita lah, bukan rasul, rusul, ya, ra'sin lam, dibaca rusul tu maknanya kita lah, semua, semua orang Islam, orang beriman kepada Allah diberi gelaran sebagai rusul. Nampak? Buka tafsir tengok, eh, rusul ni bukan Rasulullah, rusul kita semua umat Nabi, ya, wahai umat Islam, umat Islam, umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, ya, umat yang membawa syariat yang terakhir, maka hendak kamu makan yang baik-baik. Bila kata taibah, rusul makan yang taib, taibah, dalam taibah ada halal, tapi dalam halal belum tentu ada taibah. Nampak ya, dalam halal belum tentu ada taibah, tapi kalau taibah confirm halal. Nak faham gitu ya? Itu dia, ya, itu reti je. Baik, jadi itu kita reti. Baik, kasih akan pakaian, kasih akan pakaian, kasih akan perempuan, dan segala isi dunia ini menurut kehendak-kehendak Allah, berarti kasih akan Allah Ta'ala, kerana semuanya itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala yang diberikannya kepada kita. Kasih akan perempuan, perempuan-perempuan yang tentulah, bukan semua perempuan. Ini terkepala, dah salah faham pula ya. Nak, kita kena jagalah martabat. Kasih perempuan ni artinya menjaga muruah martabat orang perempuan. Sebab dalam budaya Arab jahiliyah, dalam budaya Arab jahiliyah, mengikut juga budaya-budaya kafirin, ya. Budaya-budaya kafirin, contohnya orang-orang Rom, orang-orang Roman, Rom, ya. Mereka menilai perempuan ni satu darjat yang cukup rendah dalam kalangan masyarakat Rom, ya. Mereka menilai perempuan ni satu makhluk yang cukup rendah nilai dia. Dalam masyarakat Hindu pun sama juga, ya, menilai, ya, orang perempuan ni begitu rendah nilai, ya. Itu dia, ya. Dalam masyarakat Cina pun serupa, menilai perempuan ni rendah. Bukan kata orang Arab saja, tidak, hampir tiga suku, ya, bangsa-bangsa dunia ini memandang rendah kepada orang perempuan. Kita lihat budaya Arab, khususan budaya Arab ni bukanlah 12 suku. Arab ni ada 12 suku. Di Mekah ada 12 suku, di Madinah pun ada 12 suku. Nampak dah? Itu dia. 12 suku ni yang menghina orang perempuan ni hanya dua suku saja. 10 lagi dah. Dua suku daripada bangsa Arab yang menghina orang perempuan. Lagi 10 suku dah. Jadi makanya penghinaan itulah juga sampai dapat tanam perempuan, pada anak perempuan, pada tanam hidup-hidup, itulah. Kalau begitu rendah nilai mereka dan juga rasa begitu keji, ya, dengan ajar anak perempuan tadi ini. Maka itu kita kasih orang perempuan ni, kita angkat darjat mereka. Angkat darjat mereka. Nampak tak? Jaga muruah mereka. Contohnya yang terjadi lagi, kita jaga muruah mereka, bagi dia batu-batu aurat dan sebagainya. Itu artinya kita kasih. Kasih kepada mereka membawa kita kasih kepada Allah. Nampak tak? Kerana Allah suruh. Allah suruh kita pelihara jaga. Apatah lagi kalau yang perempuan-perempuan tu pula terlibat dengan kita.
mak kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, isteri kita, ya Allah, ha? Lagi-lagilah kita sayang kepada mereka, sayang dengan mensalut ke mereka dengan budaya dan juga akhlak Islam. Ha, itu paling tinggi ya. Kita akan dapatlah pahala yang besar. Sebab tu Nabi pernah sebut, barang siapa ada tiga orang anak perempuan, Nabi kata barang siapa ada tiga orang anak perempuan, dia didik, pelihara daripada elok, bapak tu masuk syurga. Oh, tak kata laki-laki tu kan? Jangan salah faham pula. Pasal laki-laki tu bapak. Nah, tak payah kata lah ada tiga anak laki-laki. Tak payah kata lah. Nah. Sebab laki-laki nak kena jaga perempuan. Sebab tu Nabi cakap kata anak laki-laki. Sebab anak laki-laki tu akan jadi bapak. Nampak tak? Ha, maka tu Nabi habak tu. Barang siapa ada tiga orang anak perempuan, bersahabat dia semua, dia didik asuh mereka, maka bapak tu masuk syurga. Sahabat seorang bangun, ya Rasulullah, saya ada dua orang. Dua orang pun masuk syurga. Bagi seorang, ya Allah, saya ada seorang. Seorang pun masuk syurga. Dia kata, nampak ada dah. Dia ada takat tua, nampak macam mana? Tapi ambil di mana satu dia pula. Tinggal kata, yang laki-laki tak payah sebut lah. Sebab laki-laki tu dia akan jadi bapa. Nampak tak? Yang nak masuk syurga tu laki-laki. Sebab tu tak sebut, Nabi tak kata ada anak laki-laki. Ya? Faham ya? Faham hadis tu? Aduh, mak kata tadi ni. Jadi maknanya, kewajiban orang laki-laki lah untuk memertabatkan dan meninggikan muruah mereka, menjaga akhlak mereka, menyimpan apa nama kebaikan-kebaikan mereka serta mengawal muruah mereka. Ini tandanya kita kasih kepada Allah. Sebab Allah suruh. Itu yang kita faham baik, ya. Sambah kan? Sambung. Dan laginya kata musannif, habis itulah yang kita masuk kasih pakaian-pakaian kita pakai pakaian. Ya. Semata-mata kerana nak menutup kita punya aib, menutup kita punya aurat. Kerana atas perintah Allah SWT, itu artinya kita kasih kepada pakaian, kita kasih kepada Allah. Itu maksudnya ya. Pakai pakaian ni pun dapat pahala. Kalau kita kasat semata-mata kerana nak tutup aurat aib kita. Satu lagi untuk mendahirkan suatu keterampilan. Keterampilan yang sehat pada pandangan mata orang. Nampak tak? Tu pakai seluar elok-elok. Bukan pakai seluar tebuk segala lutut, tebuk segala... Ada orang pakai seluar kan, tebuk lutut. Ya? Tinggal tak tebuk, tak mungkuk dia tebuk je lah. Tang depan dia tebuk habis. Nampak? Ini bukan cara pakaian yang disukai oleh syarak. Ya? Ini suatu perkara yang amat melekehkan daripada segi keterampilan personaliti ya. Itu kita kena jangan ikut semua itulah. Kita sayang pakaian, cari pakaian yang menarik yang boleh membawa kepada zahir keterampilan kita sebagai orang yang terhormat. Begitu ya. Kita minta begitulah, bukan suka dihormati, sebagai yang terhormatlah. Kita terjaga daripada aib, itu di antaranya kita buat begitu, artinya kita kasih kepada Allah. Tuan-tuan boleh tengok dalam hadis 40 kitab hadis 40 ni. Saya tak ingat hadis nombor berapa lah. Tapi panjang hadis tu. Hadis tu panjang. Pertama-tama sekali dalam hadis tu bunyi, wahai anak Adam. Bunyi, wahai anak Adam. Kamu semuanya sesat. Aku bagi petunjuk. Maka mintalah petunjuk daripada aku. Wahai anak Adam. Nampak? Kamu bertelanjang, aku bagi pakaian, mintalah pakaian daripada aku. Nampak? Hadis tu. Wahai anak Adam, kamu semuanya lapar, aku bagi makan. Nampak? Bila mintalah makanan daripada aku. Jadi, hadis kudusi. Hadis ni hadis kudusi nama dia. Ada sebut dalam hadis 40 Imam Nawawi pilih dalam ratus ribu hadis, dia buat seleksi suatu, kita kata satu, dia buat satu pilihan ya, satu saringan, dia dapat 40 hadis yang istimewa. Itulah di atas kebijaksanaan ya, Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam menilai hadis ya. Sebab Nabi dia kata barang siapa yang menghafal 40 hadis, dia masuk syurga. Nampak? Nabi kata barang siapa hafal 40 hadis masuk syurga. Hadis apa? Oh, banyak sangat hadis ni. Hadis yang mana?
40. Ha, di sinilah berobot-robot para-para ulama-ulama, ya, masing-masing nak tulis kitab dengan menyaringkan 40 hadis. Tapi di antara semua kitab-kitab itu, Imam Nawawi lah yang teristimewa. Beliau berjaya, ya, membuat satu saringan jelas, suntingan-suntingan yang begitu jelas dari 40 hadis untuk menjadi sebagai pedoman ikutan dan juga pendidikan bagi umat Islam. Salah satu hadis itu yang inilah hadis ini. Hadis ini yang kita kata tadi ini sebab dia ada hubung kait dengan mahabbah. Kasih sayang, eh. Ha, bila Allah kata begitu, wahai anak Adam, ya, kamu lapar, aku bagi makan. Wahai anak Adam, kamu telanjang, aku bagi pakai. Wahai anak Adam, kamu sesat, aku bagi petunjuk. Nampak tak? Itu dia. Wahai anak Adam, kamu sakit, aku rawat kamu. Itu dia. Hadis ni cukup cantik. Tentang buka lah hadis 40, cari hadis itu. Ada, ya? Ada. Tu, ha? Maka tu, Imam Nawawi ni dikenal sebagai Syaikhul Islam. Syaikhul Islam, gelaran dia. Ya? Ada 7 orang ulama yang terpilih sebagai Syaikhul Islam. Ha, bukan semua orang terdapat nama tu, ya. Imam Ghazali Hujjatul Islam, lagi tinggi. Nah, dia tinggi lagi. Ha, depa ni Syaikhul Islam. Ha, nah, antaranya Imam Nawawi. Ya, baik, nah. Ha, itu antara kita nak faham ulama itulah. Kemudian apa yang dikata musannif lagi? Soal, terbahagi kepada berapa kasih akan Allah Ta'ala itu. Betul kan? Ya. Betul dia baca. Okey. Ha. Terbagi kepada berapa kasih akan Allah Ta'ala itu. Kasih akan Allah Ta'ala itu terbagi kepada dua. Satu kasih fardu, satu kasih sunat, ada dua. Ha, kasih fardu tu kita kena cari. Sebelum nak masuk kubur kena cari kasih itu. Lah. Tak jumpa kasih itu, tak jumpalah Allah di akhirat itu. Tak jumpa. Nampak tak? Tak jumpa kasih fardu ni, kita tak jumpa Allah untuk di akhirat. Na'udzubillah, kena jaga. Itu yang wajib kena belajar ilmu ni, wajib ini, ya. Ini bukan wajib kifayah, bukan wajib sampingan, ya. Pakai main dengar-dengar yang begitu lah, dengar bilah, bukan begitu. Dia kena mengaji, committed, nampaklah iltizam, ya. Haa, tu dia. Yang tu sebabnya Tuhan buat kita hantar mari, ya, ke dunia ni untuk benda ni lah, negara ni lah, ya. Hak dunia-dunia ni sampingan apa duduk tu makan lah, apa duduk dari dunia. Bukan dunia atau makanan kasih. Kena kasih dekat aku. Nampak tak? Ha, itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih kepada Allah Ta'ala ni ada dua. Ini cakap deras lagi. Hujan bunyi. Ya? Ha, deras lagi lah. Ya? Pertama, kasih fardu. Fardu, ya. Fardu ni tidak ada, tidak ada langsung pengecualian ataupun keringanan. Wajib. Kedua, sunat. Ha, baik. Soal, apa yang dimaksud dengan fardu pada kasih Allah Ta'ala? Ha, itu dia. Nampak? Kalau ulama' tak terang, mana kita nak tahu benda ni? Kalau kita tak mengaji, bila kita nak faham? Ya? Sampai bila kita duduk kodoh tentang tu lah, nah? Duduk jahil tentang tu? Ya? Maka itu dia kata tadi ni. Adapun fardu kasih Allah Ta'ala itu, pertama, sampai satu, kasih akan Allah Ta'ala dalam perkara yang membawa kepada taat, pada mengerjakan segala ibadat yang fardu yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ha. Kasih yang fardu kepada Allah ni artinya melaksanakan segala perintah titah yang wajib. Apa-apa yang diwajib oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena lakukan dengan sempurna. Bukan kata hanya sekadar melakukan yang fardu saja, melakukan, melaksanakan dengan paling sempurna. Ha, nah, maka itu kita kena tahu lah apa dia fardu. Maka tu kita akan belajar. Kalau kita mengaji ilmu fiqah ni, ilmu haram, ilmu haram, haram, halal, sah, batal, kita akan jumpa lah hukum taklifi. Kita ni mukallaf, ya, mukallaf. Mukallaf ni, kita ni mukallaf. Mukallaf ni ada hukum taklifi atas kita, ya. Apa yang wajib, apa yang sunat, apa yang haram, apa yang makruh, apa yang jais. Nah, kita kena tahu benda ni, kita kena tahu. Nampak dah, ya. Ha, kalau tidak pakai beratuh habis lah, tak tahulah, pakai main ikut, pakai main berhati, pakai main turut, pakai main diru. Nampak dah penghabis kita sesat. Ha, maka tu dia kena ada satu pegangan yang jelas. Kita kena faham apa yang Allah fardu, ya. Nah, sembahyang Jumaat dia adalah fardu. Nampak dah, ada dua fardu dalam sembahyang Jumaat. Dan sembahyang Jumaat ada dua fardu.
Pertama, menunaikan sembahyang Jumaat itu fardu. Kedua, berjemaah pada sembahyang Jumaat untuk satu rakaat yang pertama adalah fardu. Rakaat pertama fardu, rakaat kedua sunat. Dua rakaat Jumaat tu, satu tu fardu, satu sunat tau kan? Bukan dua-dua fardu tak? Satu aja fardu, eh? Ha, jangan salah faham pula. Yang bikin kata dua-dua rakaat fardu tak? Ya. Kita tu fardu kena buat dua rakaat. Kita tu fardu kena buat dua rakaat. Berjamaah tu, nampak tak? Ha. Berjamaah tu rakaat yang pertama fardu, rakaat yang kedua sunat. Tak wajib. Berjemaah tu, jangan kata dua rakaat tu pula. Kalau rakaat potong rakaat satu je kacau. Tak faham nak elok ya. Berjemaah untuk rakaat yang pertama fardu. Berjemaah untuk rakaat yang kedua sunat. Dua rakaat fardu. Itu dia. Faham tak? Ha, jangan salah faham pula tu. Nak kena baca elok tu. Ha, itu dia. Jadinya contoh nak faham lah. Bila kita sembahyang Jumaat, mari rakaat pertama kita dah fardu dengan tu imam dah. Rakaat kedua kita rasa perut kita kacau sikit. Nampak tak? Kita nak kena cepat keluar pada sembahyang. Nah, dan kita pun rakaat kedua niat keluar daripada imam. Dan kita pun kata orang pederas sendirilah. Bagi habis lah, siap-siap. Baca Fatihah, ambil satu ayat pendek ke ya. Wadduha, cukuplah satu ayat. Nampak tak? Rokok, duduk sama semua, bagi salam, kita keluar. Kita seorang keluar dulu lah. Ataupun orang kalut nak pergi kerja. Lambat. Kadang-kadang khatib dia panjang sangat khutbah. Orang dah tergantung tadi nak pergi kerja. Dah masuk, nak masuk kerja ni. Kita pun masuk rakan kedua, kita niat keluar daripada imam. Kita jalan sendirilah. Rakan kedua tu kita semayang sendirilah. Bagi habis, bagi salam, kita baliklah. Tapi kena jagalah. Kalau kita ni termasuk yang 40. Kalau kita ni termasuk yang 40, jaga baik lah. Jangan pergi baca yang sembahyang tu. Sampai imam bagi salam yang kedua. Nampak tak? Imam bagi salam yang kedua, baru kita boleh baca. Nak kentut tak parah. Kalau kita kentut awal, sebelum tu imam bagi salam, habis qariah tu tak ada Jumaat hari tu. Baca. Nampak tak? Kalau kita lebih daripada 40 orang, tak parah. Kita ni lebih daripada 40 orang. Dalam masjid masa kita keluar tu, dia ada kat 50 orang mustatin. Yang ada tu mustatin tau kan? Bukan mukim eh. Dengan jaga tu tu. Nak kena mengaji fiqah tu ya. Yang ada dalam 40 tu, 40 tu mustatin, bukan mukimin. Ada beza lain ya. Dia ada tiga. Banyak kali sebut bab ni ya. Tapi orang tak teliti, tak perhati ya. Mustatin, bukan mukimin. Saya mukimin hari ni dalam sekarang di masjid. Nampak tak? Saya bukan mustatin sebab saya main pada main baru. Nampak tak? Jadi saya tak boleh masuk sebagai ahli Jumaat di Masjid Sungai Rambai. Kalau hari sembahyang hari Jumaat, hari Sungai Rambai saya main sembahyang Jumaat di sini, saya tak termasuk. Tapi wajib Jumaat atas saya. Tapi sebagai mustatin saya tak termasuk kerana saya mukimin, orang mukim, bukan orang mustatin. Faham? Saya orang bayan baru. Saya mustatin bayan baru. Nampak tak? Saya tak cukup. Tak masuk. Jadi kalau 40 orang tak ada mustatin, sembahyang Jumaat tu tak boleh buat. Kena buat dhuhur. Tapi kita tak teliti ya. Mana kita cek semua tu? Ada kita cek? Tak lah. Kita buka pintu mai sembahyang Jumaat tu. Kita tengok dah ramai jalan. Khutbah. Nampak tak? Buka ada pintu dah ramai jalan. Khutbah. Orang tak tanya kan? Itu dia. Itu lah. Ini hukum nak kena faham ni. Jadi makanya apa yang kita ambil faham tadi ni, kita kena faham tu. Mustautin ni apa, mukimin ni apa, musafirin ni apa. Tiga lah. Ya. Dalam status sekarang ni, kita ada dalam masjid ni sekarang ni, kita mesti jatuh salah satu daripada tiga. Betul tak? Siapa yang mustautin jatuh ni? Berapa orang mustautin? Ada tak mustautin ni? Ada. Nampak tak? Terus mustatin lah. Tak kan? Mustatin? Qariah semua yang apa ya? Okey. Dua tiga orang qariah kan? Okey. Kebanyakan mukimin. Ramai yang mukimin ni. Ya? Mustatin? Tiga orang, empat orang ya? Mustatin. Musafirin tak ada lah.
ada muzafirin tak ada anak-anak muzafirin tak ada muzafirin dia main berkuala Lumpur nampak lah ya? Tiga hari dia duduk tang sungai rampai dia main semayang di masjid kita dia panggil muzafirin lah anak ha, kita yang duduk di daerah ni kawasan karyah ni dia panggil mustatin nampak lah yang bukan daripada karyah ni macam saya dia panggil mukimin ha, mukimin ni tak masuk sebagai ahli Jumaat tak masuk 40 tak boleh nampak lah. Tapi Jumaat wajib baca saya. Saya kena sembahyang Jumaat. Sebagai mukimin wajib kena sembahyang Jumaat tapi tak masuk 40. Ha ni mak fikah ni. Kena faham betul-betul tu ya. Ha tu dia. Jadi tiap-tiap dulu ni masjid dululah. Kalau dululah kita kira 3 ni 40 tahun dulu. 40 tahun dulu Tok Imam dia parti tau lah. Tok Imam tunggu di luar lah. Nampak tak? Tok Imam ditunggu di luar. Ha, seorang-seorang masuk dia berhati lah ni anak karya ni anak karya mustahil cukup 40 dia masuk lah ha, kemudian siapa nak main ni dia tak bertanya lah dulu punya imam lani pula dia tunggu imam lani kita kena tunggu imam pula imam tak main lagi lah dia dah balik lah ha, lani punya tambah lah na'udzubillah ha, no. Dulu imam diri dia orang saya ingat lagi ya. Seorang-seorang duduk kiamat ha, ni mustadid ha, ni anak karya ni anak karya cukup 40 dia masuk kan ha, yang lain-lain tu tak tanya lah nampak tak ha, nah, mana kita buat kerja tu hari ni ada imam kita mana buat kerja imam pun tak kenal nampak lah ya? Ha, anak karya boleh tak tahu yang mana satu nampak lah ya, tu lah ada pula jadi imam pula main berdua lagi dia tak kenal bukan imam karya tu kan dia lah ha, tu jadi kat saya lah dia baca khutbah rata tempat orang ya tak ya? Cuma sekali yang saya baca karya saya minggu Jumaat kedua tiga Jumaat lagi saya jadi no khatib baca khutbah busy orang nampak saya tak kira lah tu tak kira sebagai mustatin ha, tu kita ambil faham sikit hukum hakam ni kita kena tahu lah bab-bab ni kita wajib kena tahu tuan-tuan jadi maka tu yang kata fardu ni kita kena kenal dulu perkara-perkara fardu ni kita kenal apa yang fardu atas kita kita kena tahu dan kita kena laksanakan yang fardu itu dengan sebaik-baiknya. Ha, kena buat semua sungguh. Buat elok-elok sembarang. Nampak tak? Ha, ya. Ha. Ini taklah tak sungguh dan keadaan ini dihabak pada dua perkara Tuhan tekan. Kena sempurna pertama sembahyang, kedua haji. Yang lain Tuhan tak buat puasa zakat dia tak kata. Nampak tak? Pertama sembahyang. Hafizu ala salawati wa salati rusta wa qumu lillahi qanitin. Quran kata peliharalah kamu akan semua sembahyang nampak tak? Dan sembahyang yang istimewa antaranya ada yang istimewa nampak tak? Ha. Dan berdirilah dengan khusyuk makna kata sembahyang tu kena buat dengan sempurna last sekali haji wa timul hajja wal umrata lillah nampak tak? Ha. Dan sempurnakanlah haji dan umrah nampak tak? Atas wajah Allah tengok Tuhan sebut jadi dua perkara ini kita kena buat semua orang puasa dengan zakat tak sebab bukan semua orang boleh bayar zakat bukan semua orang ada mampu bayar zakat nah? Puasa juga nampak tak? Bukan semua orang mampu nak puasa habis orang tua tak larat dah sakit uzur tak boleh puasa nampak tak? Ha, sembahyang tak? Sembahyang tak ada pengecualian dia tak? Kok mana pun hang kena sembahyang hang tak boleh bangun hang tidur nampak tak? Jauh nak sampai tak boleh bergerak pengambil boleh mulut saja boleh baca sembahyang juga mulut pun tak boleh nampak tak hanya boleh pakai mata saja mata berkedip-kedip ha, nah. Kalau main rokok mata tu turun sikit main sujud mata tu turun lagi bawah nampak tak ha, loh, pakai mata nampak tak tak boleh pakai mata pakai hati tak boleh pakai hati kita buah dalam peti ya? Yang tu dah jawab dah nampak tak boleh kan? Ha, tak sampai tahap tu. Haji memang kita ada kan. Kalau tak boleh sampai Mekah tu habislah. Tak boleh sampai Mekah tak ada haji lah. Bukan susah dah mana. Ya. Ha, ya. Ha, itu dia kata tadi istita'ah dalam haji itu kan. Ha, famastata'tum kata Tuhan kata. Barang siapa yang mampu sampai ha? Tapi kena buat dengan sempurna. Ha, itu kita faham. Jadi skala fardu tu kita bukan hanya sekadar melaksanakan yang fardu. Tapi kita kena buat yang fardu dengan paling sempurna. Ha, itu tanda kita kasih kepada Allah. Tuhan suka. Kedua, sunat. Ha, ya. Yang kedua, dia kata tadi ini, kasih akan Allah Ta'ala dalam perkara yang menjauhkan diri daripada
daripada melakukan perbuatan maksiat ditegah oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, yang kedua, kasih akan Allah, kita kena jauhilah segala tegahan dia. Nampak tak? Ha, dua-dua perkara ni dipanggil takwa. Ha, nampak tak? Dua-dua wilayah ni, wilayah fardu dan wilayah yang ditegah, tak boleh buat, jangan buat, Tuhan kata jangan buat. Dua-dua perkara ini dikategorikan dalam takwa. Sebab tu khatib kena pesan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka takwa di sini artinya kamu meninggalkan segala yang tegah, melaksanakan apa yang diperintah. Nampak tak? Itu dia. Ittaqullaha, hai semua, hendaklah kamu takwa kepada Allah dalam keadaan mana-mana pun. Hai semua kuntum, di mana kamu berada juga, tidak ada pengecualian. Nampak tak? Jadi kita panggil takwa. Faham ya? Baik. Jadi bila ada takwa, artinya kita kasih kepada Allah. Takwa itulah yang menyampaikan kita kasih kepada Allah, dan Allah akan balas. Kasih Allah yang kedua. Kasih pertama Tuhan dah kasih dah. Semua makhluk dia dikasih. Allah buat kita dengan kasih sayang. Sebab dia dimula dengan bismillah ya. Basid mim tu, mim tu mahabbah. Basid mim tu, bismi itu, mim tu adalah mahabbah. Nah, kasih Allah buat kita dengan mahabbah. Ba tu artinya sebagai keadaan Allah sendiri sebagai zat yang mencipta jadi. Ba tu artinya Allah sendiri sebagai zat yang mencipta jadi. Sama ada dia buat atau tidak, sama ada dia ada atau tidak, sama ada belum buat atau tidak, sama ada dia nak boleh buat atau tidak, sama ada dia belum buat atau tidak, sama ada dia akan buat atau tidak, duduk dalam ba. Nampak tak? Bi kana makana bi yakun ma yakun, makna ba tu. Ya, tu dia. Sin tu tadullu ala salamah, tadullu ala salamah, Allah buat semua dengan sempurna. Ba. Dia tak buat kita cacat. Semua sempurna. Ya. Satu benda pun dia buat cacing dalam bumi itu pun sempurna. Sesuai kehidupan cacing itu dengan cara hidup dia, dengan cara makan dia. Ini Tuhan buat sendiri. Nampak tak? Sempurna. Tidak ada yang tak sempurna. Semua Tuhan buat sempurna. Dia bagi buat lembu-lembu tu makan rumput-rumput dia, sempurna. Dia tak bagi makan mentega, dia makan daging. Nampak tak? Dia makan rumput. Bila-bila pun dia makan rumput tu. Sempurna. Dan kita nak kesempurnaan dia, kita kena bagi makan yang mereka boleh makan. Nah, itu contoh kita tadi ini. Sindu artinya salamah sempurna. Daripada salamah tu keluar daripada Islam lah. Nampak tak? Dan orang yang bersalamah tu, yang menerima salamah tu dipanggil Muslim. Nampak tak? Kita patuh, dipanggil Taslim. Itu susah nak faham pun. Itu dia punya lingkungan dia. Jadi kemudian dia, apa nama? Kita buat perkara yang teruh, yang kita tinggal kepada yang tegah. Itu dia panggil mutaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita buat tu kerana kita takut azab Allah, takut murka Allah. Nampak tak? Itu yang kita takut. Maka tu takwa dia kata takut. Sebenarnya takwa tu bukan takut. Takwa tu meninggalkan dia tegah, melaksanakan dia perintah. Pasal apa kita tinggal yang tegah buat perintah? Kerana kita takut kepada azab Allah. Nampak tak? Takut kepada azab Allah, kita buat dua perkara ni. Nampak ya? Maka tu ulama mengatakan takwa tu takut. Sebenarnya makna takwa bukan takut. Takwa tu wiqayah. Wiqayah tu artinya kita menilai dua perkara yang berbeza dengan dasar tanggungjawab dan dengan melaksanakan perintah. Itu artinya wiqayah atas nama takwa tu. Nak biar faham sikit ya? Baik. Kemudian yang ketiga, kasih Allah Ta'ala ya, pada perkara yang membawa kepada redha dengan segala qada dan qadar Allah Ta'ala. Nampak tak? Yang ketiga ni berat sikit lah. Kasih kepada perkara-perkara, walaupun perkara-perkara tu memang tak senang. Redha ni selalunya perkara apa? Perkara-perkara yang tak senang lah kita redha kan. Ya? Itu dia. Kaki tangan kerajaan, kaki tangan pejabat awam, tahun ni bawah Perdana Menteri baru lah. Ya, akan dapat bonus 6 bulan. Saya kata lah, nanti bagi kita betul lah kacau. Masuk ni, masuk lah. Contoh kata lah, bukan betul. Kita pernah menteri tak kata apa-apa sebab ni. Contoh lah kata, kut-kut lah keluar main lah. Keluar-keluar main dalam media kan dia kata tadi ni lah. Kalau pejabat-pejabat awam hari ni, ya, akan mendapat 6 bulan bonus.
gaji 6 bulan bonus. Kita kata apa? Syukur alhamdulillah. Kita tak kata redha kan. Saya redha dapat 6 bulan dah. Betul tak? Orang dia kata apa? Syukur alhamdulillah. Nampak tak? Ya, tak? Menteri-menteri akan dipotong depa punya gaji 30%. Nampak tak? Yang ni kena redha. Menteri kita kena redha. Nampak tak? Itu dia. Itu kertinya. Jadi redha ni, nak habak redha tu, itu saya buat cerita ni. Cerita yang tak ada kenal-mengenal lah. Hanya satu contoh sajalah. Bukan perkara betul. Jadi pendek kata, redha ni selalunya kita buat ada perkara-perkara yang agak kurang menyenangkan lah. Silakan muazzin, kita azan sikit lah. Ambil berkat, waktu dah masuk. Ada pihak-pihak yang nak sembahyang, duduk tunggu. Ya. Termasuk yang bertiga tadi lah. Yang ni semua fardu ni. Ni masuk dalam perkara-perkara fardu. Kita kena kasih kepada Allah ni, maknanya kena kasih dulu pada yang fardu tu. Tiga perkara ni lah. Pertama, kita kena kerjakan apa yang Tuhan fardukan atas kita. Kedua, kita wajib meninggalkan apa yang diharamkan atas kita. Itu artinya kefarduan atas tiap-tiap muslimin mukminin ya, melaksanakan perintah. Dan yang ketiga, kita kena kasih kepada Allah Ta'ala, mana kita mentahirkan sifat kasih kepada Allah dalam perkara-perkara yang kita kena redha.
Bila redha ni, maksud kita sebut tadi lah, redha ni perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ya, redha dia kena dahului pertama sekali dengan sifat. Pertama sekali kita kena lalui dengan sifat apa? Redha ni kena kelari dengan sifat sabar. Dia kena sabar dulu, baru boleh redha, nampak tak? Dia kena ada sabar, mukadimah dia kena sabar. Kalau tidak ada sabar dalam diri kita, tak akan redha lah. Orang tak akan redha kalau tidak ada sabar dalam diri. Nampak tak? Itu dia. Betul? Sabar ni pula didahului dengan sifat tawakal. Kalau tak ada tawakal, orang tak boleh sabar, tahu kan? Tawakal ni kita serah kepada Allah sebab tahu semua Tuhan buat. Ya? Baik buruk semua Tuhan buat, kita dah mengaji rukun iman yang keenam. Ya? Segala urusan baik ataupun buruk, segala takdir yang baik ataupun buruk, qada qadar daripada Allah. Ya? Dua-dua daripada Allah. Kalau bangunan tu asasnya dipanggil sebagai qada, sebagai qadar, bangunan dipanggil sebagai qada, bangunan dipanggil qada, asas dia sebagai qadar, dua-dua tu bangunan. Mesti ada satu orang buat, dia lah. Yang nak buat asas pun orang tu, yang nak buat bangunan pun orang tu juga. Betul tak? Macam itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan segala-gala. Tidak ada satu pun makhluk ataupun daripada mana-mana pihak yang mencipta jadi selain daripada Allah, tidak ada. Kita terima satu perbuatan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah tiap-tiap suatu amat berkuasa. Okay. Ya, sebagai perkuasa Allah. Bukan amat berkuasa, perkuasa. Dia yang buat. Confirm, tidak ada mana pihak lain yang buat. Sama ada baik ataupun buruk, maka tu kita kena faham dulu, sebab tu kita kena tawakal. Kena ada tawakal tu, pasal yang baik, yang buat semua Allah. Kalau lain daripada Allah, tentu kita tidak tak payah tawakal kepada Allah. Nampak tak? Jadi kita kena tawakal kepada Allah kerana Allah berhubung. Itu yang kita sebut dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita, kita baca doa iftitah, kan? Doa iftitah kita baca, kan? Inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahil alamin. Nah, itu kita letak tu. Betul-betul itu. Ini di sini ada tawakal, ada taslim dalam dia. Taslim, menyerah, tawakal, kita sandak terus kepada Allah. Nampak tak? Sebagai yang menentu, yang menetap, yang menjadi, yang mengolah, yang mengendaki. Berlain daripada Allah tidak. Itu kita kena faham bila kita baca doa iftitah tu. Bila faham dulu tu, baca doa iftitah dapat pahala. Tak faham dulu tu, baca doa iftitah tak dapat apa, kosong. Nampak tak? Tuhan dikata lagi, hang pembohong. Itu dia. Dia kata lagi pula kat kita, nampak? Sembayang tu kita kata, hang ni pembohong. Hang kata hang tak reti, nampak tak? Hang tidak hayati. Tidak lah, nanti kena tahu makna. Tiap-tiap bacaan kita dalam sembayang ni, tuan-tuan, kita kena faham. Tiap-tiap kalimah ni kita kena faham makna dia. Nampak tak? Tidak lah. Aci kita nak tanya lah, kalau kita letak orang 100 orang kan, cuba tanya, tolong habang tak makna dua orang kunun? Saya ingat semua tak boleh habang apa? Seratus orang sembahyang, cuba kita letak, kita tanya tengok, seorang-seorang tolong baca dua orang kunut, apa makna dia? Boleh kira lah. Tidak, tuan-tuan. Percaya dengan saya kata ni, berapa kerat yang tahu makna. Saya tak pernah jumpa lagi lah, mana-mana saya tanya dua orang kunut, dia kata makna tak tahu. Dia kata, baca api lah. Nak apa ya, 3 bulan, Ustaz, dia kata, nak tahu makna lagi tak? Nampak tak? Itu dia. Itu nak faham tu. Jadi kita kena tahulah makna lah. Bila kita doa, kita tak tahu makna, tak dapatlah doa tu. Sebab tu orang baca doa kunut, tak dapat doa. Kenapa? Kita tak tahu makna. Nampak tak? Tak gitu. Kita pergi minta ke satu orang, orang tu Melayu, sama kita Melayu juga, kita biasa cakap bahasa Jepun, tak ada nampak? Kita baca doa Jepun. Baca Jepun, kita pun tak tahu makna tu, dia pun tak tahu makna. Nampak tak? Kita nak minta, kita dapat tak? Dia kata, saya ada permohonan nak minta, tapi dalam bahasa Jepun saya pun tak tahu makna, saya baca, tuan dengar, sudah lah. Nampak tak? Dia tu tak faham kan? Allah dah lah, lepas tu bukan, lepas tu. Allah faham semua. Tapi sebagai syarat, kita ni nak baca doa, kena tahu makna. Setiap doa kita minta, imam-imam nak baca doa lepas solat tu, dia kena tahu makna doa tu. Baru makmum amin tu ada pasal. Dia tak ada makna, dia tak terkerti makna, makmum tu duduk angkat tangan, dia minta amin-amin doa dia, nak dapat apa? Nampak tak? Makmum dah tak tahu serah ke imam, imam pun dah tak tahu makna, nampak tak? Itu dia, buat tahlil. Tahlil lagi haru tahlil.
lagi panjang di baca tahlil eh. Dua nak? Dia. Dia tanya ke dia balik. Pasal-pasal saya tanya dulu tu. Pasal dalam tahlil tu ada masuk satu doa, doa minta menikah tambah satu orang lagi. Nampak tak? Imam tu minta supaya Allah Ta'ala tambah isteri ke dia. Dalam doa dia. Doa tu dia tambah dalam doa tahlil. No, jemaah semua doa amin. Dia. Saya pun dengar-dengar, saya tanya kat dia tadi, tuan baca doa tadi, ada satu doa tuan baca tau kan? Saya baca pada doa tu kat dia. Ya Allah, engkau tambahkanlah bagi kami isteri yang salihah. Allah mazir alaina bila amratil salihah. Engkau tambah bagi kami amratil salihah. Dia baca tau. Saya tanya kat dia, doa tu apa makna? Dia kata, tak tahu kan? Doa tu saya baca kan? Tahu tak apa mana doa tu? Minta tambah isteri tu. Ya Allah, dia kata. Habis makmum dalam ni semua. Amin doa tadi. Ha, tak masalah. Ha, lah. Ha, itulah. Tapi dia tahulah saya ustaz. Baca tu baca saya duduk di luar. Tak, kita tak masuk dalam lah. Dengar dia baca. Dia tekong, dia baca. Deras lah. Ha, itulah. Makna kata, dia hampai apa ada dalam buku, dia baca. Dia tak tahu makna. Tak kenal tu. Silap lah. Tipu tuan rumah, tipu jemaah. Tuan rumah, ya, sebelih 10 ekor, 15 ekor ayam, nampak tak? Kena tipu. Nampak tak? Ha, itu penting sangat-sangat tu. Dia orang nak baca doa ni, biarlah dia faham doa. Kalau tak faham, jangan. Habang terus-terus, saya tak reti doa saya nak baca. Saya boleh baca doa apa yang boleh. Tapi saya nak habang mana saya tak reti. Maka tu saya tak boleh baca doa. Buat naya apa? Apa doa amin pun dah tak tahu. Nampak tak? Maknanya menipu orang. Betul tak? Nah, dia tu. Dia kata ni, ah tu dia. Nah. Jadi, biar kita ambil buku, ha, kalau nak baca juga, ambil buku, baca yang Arab, baca terjemahan. Habis. Nampak tak? Ha, tapi kita rasa malu pula dah. Aku tak ada standard lah baca tak ada apa. Nampak? Orang dia kata, ha, tengok iblis macam tu hijau tak ada. Ya. Ang baca tak apa ni komanlah. Tu saya kira lah orang kita nak kira sebagai satu yang betul yang hak buka buku. Kalau orang suka baca jangan takut. Buka buku doa tahlil tu. Baca dalam bahasa Arab dulu. Semua baca bi Arab semua nampak tak? Kemudian baca Rumi, makna dia. Makna dia baca habis. Ha, nampak tak? Habis. Taksir kita dah lepas. Nampak tak? Kita tolong baca doa lah itu bukan minta doa, tolong baca. Ha, tu dia lah. Boleh. Ha, semua kaedah-kaedah ni kita kena atasi lah. Nak tunggu apa yang nak tahu makna banyak tak tahu kan. Habis imam tak baca lah. Kita kata jangan bimbang imam. Lain kali imam nak baca doa, buka buku baca. Baca makna tu supaya kami dengar apa makna. Kami nak amin tu sedap lah sikit. Nampak dah ya? Dia baca harap pui. Dia pun tak tahu apa benda. Nampak ya? Makmum tak tahu apa. Nampak dah. Tuan rumah pun lagi-lagi tak tahu apa ya? Tinggal tuan rumah kata apa. Doa panjang tadi. Puas hati dengar. Nah. Ha. Panjang bacaan apa makna aku tak reti. Hampang tak reti. Ha, ni yang kita nak ambil faham ni tuan-tuan. Yang kita kena jaga tu. Baik. Sambunglah tiga perkara ni kita ambil. Buat fardu lah. Tiga perkara ni adalah fardu. Dan kita kena sungguh-sungguh tumpu yang fardu ni. Yang pertama kita kata kasih akan Ta'ala dan perkara yang bawa kepada taat. Apa-apa yang difardukan kepada kita. Kenal dululah perkara-perkara fardu. Ya. Apa perkara fardu yang ada pada kita sekarang. Nombor satu sekali adalah syahadah. Syahadah kita fardu waktu kita syahadah tu memelihara. Memelihara tauhid yang tiga. Ha, bukan tiga tauhid, tauhid yang tiga perkara. Ha, bukan tiga tauhid pula. Ha, salah faham. Kalau tiga tauhid jadi Wahabi. Wahabi tiga tauhid. Nah, kita tauhid yang tiga perkara. Ha, mengasahkan Allah pada kewujudan Allah. Yang tu fardu waktu kita sentiasa. Kedua, ya, mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga, mentauhidkan Allah pada sifat-sifat Allah. Itu kewajiban hati kita fardu. Kita nak kena tauhidkan tiga perkara. Nampak tak? Pertama, kewujudan Allah. Wujud yang nafsiah. Kedua, tentang perbuatan Allah. Jangan ada perbuatan lain daripada Allah. Nampak tak? Sampai kita nak makan, nak minum, nak makan ubat pun kita kena faham. Ada jiwa kita tersedik. Jiwa dia kata apa? Moga-moga dengan izin Allah aku sembuhlah penyakitnya. Itu dia. Bukan kata ubat tu. Dia kena bijak dulu tu. Dalam ni kena ada dulu tu. Tiap-tiap kali bila makan ubat, ya Allah, semoga Allah menyembuhkan penyakit aku. Bukan ubat menyembuh. Itu kena jaga tu. Ubat telan lah. Nampak tak? Ha, tidak lah. Sebab dia doa kan. Nak makan ubat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadur ma'asmi syai'un bil ard wa la bis sama wa huwa samil alim. Ba'da makan ubat. Insya-Allah kita pun telan ubat. Insya-Allah bila kita telan ubat tu ni dalam kita kata apa? Allah semoga Allah menyembuhkan. Apa betul ni? Jadi tak kena mengenang ubat lah. Ubat tu hanya sunnah. Sunnah sebagai wasilah, sebab sebab musabab. Nampaklah ya. Ha tu dia. Macam kaki ya, kaki berjalan. Nampak kaki itu berjalan. Yang bagi berjalan kaki itu siapa? Ha nampak tak? Ha itu perbuatan Allah. Kita kena asah sampai begitu. Nampak tak? Allahu akbar aku sembahyang. Yang mengangkat tangan ni siapa? Bagi angkat tangan. Ha tu kena tahu. Yang kata aku sembahyang, usalli aku sembahyang. Usalli mulut ya. Nampak? Zahir nampak. Nampak tak? Pada hakikat semuanya kerja Allah. Kalau Allah tak izin aku tak dapat sujud dan sembah kepada Allah. Semoga Allah terimalah ibadat solat aku. Nampak? Pasti Allah. Ah ha, baru cantik ya. Dia kena ada gitu. Tauhid tu kena jaga ya. Ia maknanya kita kena jaga. Kedua, perkara yang diharam lah. Apa yang diharam kepada kita, hendaklah kita jauhi. Kenal-kenallah benda-benda yang haram ni. Ya. Wajiblah kita kena mengenali perkara-perkara yang haram ini supaya kita dapat menjauhinya dengan sepenuh-penuh. Dia ada haram ni banyak. Kita halus sikitlah haram tu, ngaji ya. Bagi halus sikit. Haram zati, haram aradi, haram li ghairihi. Nampak tak? Ha, tu dia ya. Haram hakiki, kena-kenai semua haram ni. Baru boleh ya. Kalau tidak kita ni bercamuk. Ha, dan yang ketiga, redha. Paling besar ya. Redha ni paling besar. Kalau tak redha tak masuk syurga. Sebab Allah nak bagi kita masuk syurga orang-orang yang dia redha. Ha, orang dia redha saya dah sebut banyak kali dah ya. Lihat dalam surah Al-Fajr pada ayat penghabis kan. Ha, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Ya, wahai jiwa yang tenang. Sebab kita boleh jadi soleh, boleh jadi solihah kerana jiwa mutmainnah. Kalau tak ada jiwa mutmainnah, tak sampai kepada mercu mutmainnah, kita tak akan jadi orang soleh. Memang. Sebab di bawah daripada mutmainnah tu, semuanya tidak jatuh kepada yang soleh sepenuhnya. Amarah tak jadi soleh. Belum tentu boleh jadi soleh. Hari ini kita main mengaji, hadir, amarah kita jadi soleh. Nampak tak? Amarah yang kita guna sekarang untuk main mengaji, amarah tu jadi soleh. Kalau tak mau mengaji, tak mau mengajilah. Ha, bukan tak main mengaji, tak mau mengaji. Tak main ni ada pasal lah. Ada pasal lah, tak main kan. Kita tak kata lah gaduh tu, kadang untuk kurum tak main. Nak buat macam mana ya? Tak mau mengaji. Ha, maknanya amarahnya tidak soleh. Itu nafsu mula rosak lah. Bila nafsu kedua pertama ada rosak, yang kedua yang ketiga akan ikut lah. Nampak tak? Ha, nah. Ha, lawamah akan ikut, mulhimah akan ikut. Habis. Macam mana nak naik jadi yang keempat? Nak lonjak bagi mutmainnah tak boleh. Jadi kita kena solehkan tiga-tiga. Berat sikitlah. Bila kita solehkan tiga-tiga nafsu kita, baru dia naik kepada mutmainnah. Bila mutmainnah, baru jadi soleh. Bila soleh, bila kita nak mati besok, Tuhan malaikat ini panggil kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbik. Balik kamu kepada Tuhan kamu, radiyatan mardiyatan. Nampak? Dengan redha dan mardiyah di redha. Itu dia. Tak ada redha tak masuk surga. Tak jumpa. Tak jumpa. Bakal tu kita kena cari hak redha. Nampak tak? Itu dia lah. Kena cari hak redha. Maka sahabat-sahabat Nabi yang dapat gelaran Abdullah. Ada gelaran. Radiyallahu an. Nampak tak? Nah. Di redha Allah daripada mereka akan Allah SWT. Nampak tak? Pasal daripada redha Allah. Daripada ikut Nabi. Ya, dia jalankan urusan-urusan kehidupan ini dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, maka mereka diberi gelaran radhiyallahu taala. Nampak tak? Ha, kita siapa nak bagi gelaran untuk kita? Malaikat dah bagi gelaran tu ni. Tunggu malaikat bagi gelaran tu. Ha, nah, bila nak mati, malaikat nanti istiharkan, hang ni redha. Ha, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke kalangan hamba-hamba aku, wadkhuli jannati, dan masuklah syurga aku. Nampak? Dia ada ya nisbi di belakang tu ya, nisbi ya di belakang tu cukup tinggi tu makna dia ya. Ha, ya tu kan maksud irji'i dia ada tu. Ha, nah. Ha, walaupun memang dia punya nahu grammar dia tu pasal dia berjumpa dengan kalimah betina. Nafsu tu betina. Mutmainah tu, nafsu tu dalam bahasa Arab ismun
Mu'annas dia panggil, ya. Nama betina. Bila nama betina tak boleh bunyi, dia kena bunyi bawah, ki, ki, macam bunyi perempuan, nampak? Rabbi, kita bunyi Rabbika. Irji'i kena panjang, nampak tak? Ha, tu ada sebab tu. Bukan ada pasal, eh. Ha, fadkhuli, ada pasal tu. Ya tu, eh. Pasal ismul mu'annas di awal mutmainnah, nampak? Dalam masa yang sama, yang nisbi itu memberikan dia satu merujuk kepada terus kepada Allah. Allah panggil terus masuk jadi hamba aku, aku, ha? Ha, dan masuk syurga aku, tinggilah. Ayat tu tinggi, ya. Ha, surah Al-Fajr, ha, ya? Al-Fajr, bawalah sembahyang dalam sembahyang-sembahyang sunat, baca surah ni. Ya, sembahyang fardu imam baca. Sembahyang-sembahyang sunat kita di rumah baca surah ni. Wal fajr wa layali asr wa syafi'i wal baca, ya. Hafal baca. Bagus surah tu. Kita boleh baca hafal surah tu, insya-Allah jiwa kita akan terang. Bersih. Ha, dia cakap tulah insya-Allah kita akan sambung. Soal apa ni maksud dengan sunat pada kasihan ni kita baca kemudian. Nah, nah kita ambil yang fardu dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali sahbi ajma'in. Bapa hamdah Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabba Ibrahim Wa Rabba Musa Wa Harun Wa Rabba Daud Wa Sulaiman Wa Rabba Nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah merzukuna al-fahma wal-ilma wal-hikmata wal-aqla wal-nawir wal-nawir qulubana binuri hidayatika ma nawartal arda wa syamsika abadan abada. Rabbana zidna ilma warzukna fahma. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanata wa kina azab an-nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.